Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Nah, kali ini Jemvlog kedatangan beberapa ikan unik yang diantarkan oleh Bro Vincent. Nah, Bro Vincent sudah ada di belakang. Nanti kita tanya-tanya dia ngantar ikan apa aja untuk Jemvlog. Jadi kemarin itu Jemvlog sempat kehilangan hampir satu tank dari Pibas Broko. Jadi sekarang kita dapat Pibas lagi, cuman Pibas-Pibas unik. Nah, ini langsung ditawarin oleh Bro Vincent. Jadi sekarang kita tanya-nanya Bro Vincent itu dia bawa apa aja untuk Jemvlog. Nah, ini dia. Halo sahabat Jemvlog. Jadi kalau sahabat-sahabat Jemvlog udah nggak asing lagi lah sama si Vincent, ya kan? Nah, jadi Vincent ini kemarin nawarin ikan untuk Jemvlog ya? Iya, betul. Nah, kenapa tiba-tiba nawarin ikan untuk Jemvlog, Bro? Ya, kebetulan memang kita nawarin ikan-ikan yang unik. Oke. Pada dasarnya ikan unik ini bukan dijual sih, sebenarnya saya pribadi ngumpulin. Oh, jadi keep dulu? Iya, jadi ngumpulin. Mau dijual cuman sayang sebenarnya. Jadi kita kumpulin dulu, terus dari Pak Antoni kemarin kebetulan di Benteng Broko hilang semua. Oke. Okay. Nawarin, kok mau nggak? Ini ada pibas unik-unik. Oke. Okay. Beberapa ada hasil dari produksi sendiri juga. Oke. Okay. Nah, jadi kemarin tuh sempat juga gua tolak karena kebetulan gua sudah banyak pibas, ya kan? Jadi gua udah banyak pibas, kebetulan yang ditawarkan pibas, gua bilang, sorry bro, kayaknya gua udah terlalu banyak pibas gua, apalagi kemarin lagi mati, dan ternyata pibasnya yang Vincent tawarkan, yang unik-unik ya. Dia sempat dia share di video, atau di foto, fotonya di WA, jadi gua tertarik. Nah, sekarang itu diantarkan nih, jadi banyak, ada Oscar Short Body, kemudian ada Dutch, ada ini ada apa aja, Bro? Nah, kalau di sini nih kita bisa lihat ini KLB Short Body. KLB Short Body. Iya. Oke. Okay. Sama ini ada juga Orinoco Short Tail. Oh, Short Tail sama Short Body. Ini rencananya mau taruh di mana nih? Cuman kalau ini kayaknya cocoknya di Jemtek deh, kok. Kalau di sini kayaknya takutnya ikannya pada ketelan kalau di sini. Oh, ini ikannya bahaya nih. Iya, soalnya ini ukuran agak ada gede. Oke, okay, jadi kita mau lepasin dua ini di Jemtek, sisanya baru di sini ya. Nah, jadi nanti kita lepas di tank 2,5 meter ini, sahabat Jemvlog. Kalau boleh tahu, Bro, kalau yang kayak short body gitu harganya berapaan ya? Wah, untuk harga sebenarnya ini harga tuh sebenarnya abu-abu gitu. Oke. Okay. Karena ini bukan apa ya, ini sortiran sendiri. Jadi ini sortiran sendiri. Dan ada beberapa yang udah dicetak sendiri. Oke. Okay. Jadi kita breeding sendiri dan kebetulan dari kecil kita udah pisahin nih. Oh, ini unik, makanya kita ngumpulin sendiri, kita besarin. Oke. Okay. Jadi ada nilai sentimental juga dalam beberapa ikan ini. Jadi kalau untuk harga, jujur kamu nggak bisa dihargainnya. Jadi gue gimana? Ya, jadi ada tujuannya juga, ada backgroundnya. Jadi kenapa kita bawain ini, kita mau say thank you lah sama kenapa? Ko Antoni. Soalnya kemarin kan ada Ko Antoni udah bantuin kita banyak lah. Jadi kemarin Ko Antoni juga ada bantuin jual flatobek lumayan banyak tuh. Oh, iya. Jadi tuh, kalau sahabat-sahabat Jemvlog, ada ikutin Instagram kita atau enggak Facebooknya Jemvlog. Jadi itu kemarin gue sempat posting ngirim berapa banyak ya? 37 kratobek ukuran XL ke Bandung. Nah, jadi gue kirim ke Bandung itu penonton Jemvlog juga sebenarnya. Jadi dia lagi buat glass pond kayak Jemtek begini, ukurannya lebih gede lagi daripada Jemtek. Jadi dia mau investasi di media filternya pakai kratobek ya, untuk rumah bakteri. Jadi dia minta tolong gua untuk pesanin, dan akhirnya sebenarnya juga penontonnya itu kasih uang lebih juga sih. Jadi lu kasih ikan si penontonnya itu karena minta tolong, karena gua yang packingin dan kebetulan gua kirim ke terminalnya dekat Kalideres. Jadi dia kasih gua ongkos capek juga. Nah, oh, jadi kalau om yang beli nonton, kita juga mau saya thank you ya, om. Oh. Kemarin tuh kratobek yang size gede benar-benar diborong habis kemarin. Oh, habis ya? Habis. Cuman besok lusa atau 3 hari lagi udah di-stock. Oh, jadi 3 hari lagi di stok lagi yang XL. Iya, dong. Nah, jadi kalau yang belum lihat, nih kita munculin videonya. Nah, sahabat Jemvlog, sekarang jam 12 malam. Ini gua lagi mau packing kratobek ukuran XL 37. Jadi ceritanya ada customer, bukan customer sih sebenarnya ini. Ini ceritanya ada penonton lah, penontonnya Jemvlog mau minta tolong orderin kratobek 37 untuk glass pond-nya yang baru jadi. Kemungkinan nanti
kalau kita sudah nggak ada kegiatan atau ada waktu, kita akan datangin ke tempatnya. Respon besar, pakai kereta bek 37 yang minta dikirim. Jadi besok akan dikirim pakai bis dari terminal Kalideres. Jadi gue minta orang gue kirimin, tapi sekarang gue packingin dulu. Ini ada 37 biji, nah ini udah siap untuk di packing. Jadi selain mendatangkan, ini kereta bek selain mendatangkan rezeki untuk ibu-ibu PKK dan Karang Taruna, ternyata mendatangkan rezeki juga untuk Jemvlog. Nah, sahabat Jemvlog, itu udah lihat kan videonya yang kemarin. Jadi jam 12-an lo kita packingnya, kemudian besok jam 9-an diantar sama orang gua dari rumah ke terminal Kalideres. Dan sekarang sih udah sampai katanya. Sekarang udah sampai di rumahnya, lagi nunggu orang juga untuk susunin media filternya. Nah, jadi ini farm lu di mana, bro? Kita nanya-nanya Vincent ya. Nah, jadi farmnya tuh ada di Bogor. Farmnya ada di Bogor. Sebelum Bogor sih sebenarnya. Jadi di Parung. Di Parung. Jadi daerah Rawakalong sebenarnya. Oke. Okay. Nah, jadi farmnya baru banget sih. Bukan baru banget. Baru banget kita memperbaharui lah. Mempercantik, kita renovasi, rapi-rapiin sedikit. Ada berapa kapasitas tank, berapa banyak, bro? Tank ada berapa ya? Ada lumayan banyak sih, Bob. Dari tank 1,5 meter sama 2 meter aja udah ada hampir 10. Terus kita juga ada kolam, ada 3. Wow. Kolam 4 meter kita setat jadi 3. Itu dibilangnya kolam pembesaran. Iya, kolam pembesaran sama untuk naruh indukan. Wow. Jadi ini hasil dari farmnya Bro Vincent. Iya. Nah, jadi nanti nih, karena memang lagi pandemi gini, gue juga membatasi diri untuk keluar-keluar juga sebenarnya. Jadi Bro Vincent sudah buat sinematiknya. Udah, ntar kita farm Kalista kita kirimin. Boleh? Okay, nanti kirimin ya penampakan-penampakan farmnya. Kalista ada IG juga ya, jadi kalau teman-teman ada pedagang-pedagang yang mau beli juga bisa melayani. Boleh banget. Nah, jadi ini bisa melayani grosiran, wholesale, borongan untuk pedagang, ataupun untuk hobis, retail. Tapi beda IG ya? Beda. Kalau IG-nya untuk retail itu di Exoquatic. Ya. Kalau yang wholesaler di Kalista Aquatic. Wholesale di Kalista Aquatic. Nah, itu sahabat Jemvlog. Jadi penyesuaian suhu. Aklimasi suhu. Jadi kita penyesuaian air dan penyesuaian suhu dulu untuk ikan-ikannya. Jadi ini akan kita taruh. Oke, ikutin prosesnya, nanti kita baru tanya-tanya lebih jauh lagi tentang ikan-ikannya setelah kita lihat langsung ikannya, karena sekarang ikannya masih di plastik, jadi masih susah kita lihat. Nanti kita tanya-tanya langsung mengenai ikannya langsung ke Bro Vincent. Oke, ikutin terus. Thank you.
sahabat Jam Vlog, tadi kita udah lihat proses penyesuaian suhu dan penyesuaian air dari semua ikan yang dibawa oleh Bro Vincent. Nah, jadi tadi ada cerita-cerita apa, Bro, yang mau lu sampaikan kepada sahabat-sahabat Jam Vlog? Cerita apa ya? Jadi sebenarnya ada background dan history dari ikan-ikan yang kita bawa. Oke. Nah, cuma nanti jelasinnya mungkin di konten saya ya, kok. Oke, boleh. Nah, jadi sahabat-sahabat Jam Vlog, kalau mau tahu mengenai history dari ikan-ikan yang dibawa sama Bro Vincent ke YouTube mana, Bro? YouTube kita di Exoquatic TV. Oke, nanti YouTube-nya, channel YouTube-nya akan kita tampilin di bawah sini nanti. Jadi gitu aja update kita kali ini untuk apa dibilangnya, hunting online. Hunting online. Tapi nggak hunting juga, gua nggak beli. Gua boleh mendapatkan dari hasil apa ya? Hasil bantu kita lah. Hasil jual katobek. Jadi penonton kemarin tuh mau pesen, nah. Jadi kalau mau pesen lagi boleh langsung ke Bro Vincent aja. Tapi kalau memang mau melalui Instagram gua, kalau lagi sempet gua urusin akan gua bantu urus. Tapi kalau lagi gua repot juga dengan pekerjaan gua, ya sorry. Jadi langsung ke Vincent. Kalau kemarin kebetulan gua lagi nggak sibuk, jadi ya udah sini gua orderin nanti gua packingin. Dan akhirnya juga dikasih uang lebih. Iyalah, orang katobek Excel kita bisa bersih, masa kita nggak ada appreciation. Nah, jadi gitu aja sahabat Jam Vlog, update kita kali ini. Jangan lupa dukung channelnya Bro Vincent, di mana, Bro? Exoquatic TV. Exo? Exoquatic TV. Nah, jadi jangan lupa dukung channelnya Bro Vincent di Exoquatic TV. Dan juga dukung Jam Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat, supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jam Vlog. Oke, sahabat Jam Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!